jungle. Di pondok pesantren Al-Falah di Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti bersilaturahmi dengan ulama muda di Kabupaten Trenggalek, yakni Gus Zaki. Ya, alhamdulillah Pak Lanyala sudah mau silaturahim ke pondok pesantren Al-Falah Kedunglurah Trenggalek. Ya, memang Jawa Timur perlu pemimpin yang satu agamis, yang kedua keberpihakan kepada pesantren dan madrasah diniyah, dan yang terakhir adalah pemimpin yang revolusioner dan berani. Karena kalau cuman agamis tanpa keberpihakan, keberpihakan tanpa revolusioner, revolusioner tanpa keberanian, ya akhirnya Jawa Timur tidak akan bisa lebih baik. Jawa Timur hanya seperti autopilot, yang penting jalan. Dan harapan-harapan saya sebutkan di depan tadi ada di dalam diri Pak Nyala. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.